Gelombang FM. Rilisnya, rilis kebijakan. Rilis. Kata macam buatnya pak. Ya, itu di telepon. Soalnya dia melarang. Rilis di telepon tadi. Kita rilis serangan lutung kelabu yang kemarin kena setrum, kita kembalikan ke Kecamatan Bejang. Mungkin lebih banyak lagi habitatnya di Desa Taluk Sadikat, Kecamatan Bejang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kondisinya sehat. Apa? Ini loh saya bilang. 1, 2, 3. Hei, Bob. Langsung hilang. Itu gini. Dadah. Baik, tadi kita telah selesai melaksanakan pelepasan lutung kelabu di Desa Teluk Sadikat, Kecamatan Bejang. Karena yang kita dapat hanya sebelah desa antara Pandulangan lawan sama Teluk Sadikat. Jadi alasan kami lepas di Kecamatan Bejang karena masih banyak. Kami pantau kemarin sore lebih banyak lagi habitatnya, mungkin dari kelompok-kelompoknya kemarin. Di belakang kantor camat loh, di belakang kantor camat aku tertawa seorang kan melihat nih kantongan bujilan ditali ngolong aja kan nyak mau milih sampah-sampah tolo kantongan aja bujilan.